Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melepas ekspor perdana 10 ton ikan tuna loin dan saku dari Aceh ke Kerajaan Arab Saudi. Kegiatan itu dilaksanakan di gudang PT Yakin Pasifik Tuna, kawasan pelabuhan perikanan Samudra Lampulo, Panda Aceh, pada Rabu 19 Juli 2023. Kegiatan penglepasan ekspor perdana itu turut dihadiri anggota DPR RI, TA Khalid, Kadis Perikanan Aceh, Kadis Perindak Aceh, Karo Arpim, dan unsur terkait lainnya. Penglepasan ekspor 10 ton tuna itu dimulai dengan peninjauan truk kontainer, dilanjutkan dengan penyegelan yang dilakukan PJ Gubernur Aceh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengharapkan kegiatan ekspor tersebut dapat terus berlanjut dengan kapasitas yang lebih banyak. Sementara itu, Direktur Yakin Pasifik Tuna Banda Aceh, Almer Hafiz Sandi mengatakan, ekspor 10 ton ikan tersebut merupakan prestasi bagi pihaknya. Ia mengatakan pabrik ikan yang dikelola pihaknya di kawasan Lampulo Banda Aceh itu sudah sesuai standar internasional. Almer menambahkan kegiatan ekspor tersebut sukses dilakukan berkat kolaborasi dengan startup Aruna yang membuka jaringan mendapatkan pembeli di luar negeri. Perizinan ekspor ke Saudi Arabia hanya sedikit di Indonesia dan kita sangat berbangga mendapat izin tersebut sehingga bisa kita lakukan ekspor perdana hari ini ujar Almer. Menurutnya, Aceh merupakan provinsi kaya dengan potensi kelautan dan perikanan, bahkan sangat bernilai ekspor. Namun, potensi tersebut masih sangat minim berdasarkan hasil produksi ikan yang dihasilkan nelayan. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah melalui Dinas Perikanan dapat meningkatkan kapasitas nelayan Aceh ujar Almer.